Warung nasi kerabu Belago Angin Pokpa di Gua Musang, Kelantan menjadi tarikan popular sepanjang bulan Ramadan ini. Menurut pemiliknya, Jaafar Khalid atau Pokpa, perkara yang harus dititikberatkan untuk memikat hati pelanggan adalah kebersihan bekalan bahan mentah. Perkara ini harus dilakukan untuk memastikan masakannya tidak memudaratkan pelanggannya. Sejak 5 tahun lalu, peniaga berumur 40 tahun ini membuka gerainya bermula jam 5 petang dan nasi kerabunya akan habis dijual seawal 6.30 petang setiap hari. Dalam sehari, Pokpa menjual lebih daripada 150 bungkus nasi kerabu dengan jumlah keuntungan kasar hampir RM700 sehari. Bagi menjamin kualiti hidangan, Pokpa sendiri akan memilih bahan mentah yang dipakai. Dia turut menanam sendiri ulam-ulaman segar di sekitar kawasan perumahannya. Penyediaan nasi kerabu itu akan dibuat oleh Pokpa dan dibantu ahli keluarganya. Bezanya budu, daging, air. Dia berlainnya sikit. Budu kita masuk dengan 7 benda karut dalam ni. Ada 7 kakak dalam ni. Tapi kita lihat lah semua habis ni merayak lah. Bawel, asal jawa, daun lemak. Banyak lagi, ada lagi lah 7 karut. Air pun sepuluh 7, daging pun 7. Jadi 7 karut berlaku. Warung Pokpa menyediakan pelbagai jenis lauk untuk memenuhi selera pelanggannya seperti daging bakar, ayam bakar, ikan goreng, jeruk bawang, telur masin, solok lada dan sebagainya. Pelanggannya juga bukan sahaja terdiri daripada penduduk tempatan, bahkan nasi kerabunya mendapat perhatian pengunjung dari luar seperti Kuala Lipis dan Merapu. Istimewa itu mana ada rasa belako. Jadi kalau beli kedai lain itu tidaklah serasa di sini. Nasi kerabu kat sini memang the best lah. Ulam-ulam dia, lepas tu lauk dia ayam bakar kan. Lepas tu daging goreng dia, lepas tu tambah dengan telur masin. Harga nasi kerabu Pokpa serendah RM3 sebungkus dan bergantung kepada jenis lauk yang dibeli.